Ya, sambil menunggu penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan lihat bersama kinerja perdagangan pada penutupan sesi satu hari ini. Indeks harga saham gabungan melemah 14,5 poin atau 0,24% ke level 6.115,55. Saham yang mempengaruhi pelemahan IHSG ini diantaranya adalah BBCA yang turun 0,7%, BBRI 0,71% dan juga TLKM 0,88%. Sementara saham-saham unggulan indeks LQ45 melemah 0,87 poin atau 0,31% ke level 975,485. Indeks Jakarta Islamic Index atau JII juga melemah 0,42 basis poin atau 0,15% ke level 679,49. Dan pemirsa, indeks investor 33 ikut melemah 1,42 basis point atau 0,52% ke level 454,118.